السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita membuka satu topik atau satu pembahasan yang terdapat dalam kitab Lamudur Manthur karya daripada Syekhuna Furaihan, yaitu di halaman 73 dan seterusnya. Dan pembahasan ini, sebab yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, adalah dalam rangka untuk mengingatkan kita seluruhnya. Dan kembali saya ulangi, bukan ditujukan kepada si A, wala si B, wala si C, tidak. Dan jangan kita nanti salah menafsirkan, oh itu ditujukan kepada Ustaz Fulan, Ustaz Alan, tidak. Kalau kalian menunjukkan pembahasan ini, tujukan kepada saya pribadi duluan. Saya menyampaikan dan saya membacakan di hadapan kalian, terantus kalian tentang kitab ini. Ya, dan insyaAllah ta'ala ini saya sebagai pembacanya dan penyampainya, penyajinya, tujukan kepada pribadi saya duluan. Ya, bukan kepada yang lain. Dan ini insyaAllah ta'ala dalam rangka mengamalkan ayat Allah Azza wa Jal, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Beri peringatanlah, semoga peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Di pembahasan ini, jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, judulnya adalah Husnu ikhtiaril alim wa tawqiruhu wa ta'addubu ma'ahu wa ta'asi bi akhlaqihi qabla talabil ilm. Kata beliau kepada kita, husnu ikhtiaril alim, beliau memberikan judul ini adalah cara yang terbaik di dalam memilih seorang alim. Maksudnya sini apa? Guru. Alim itu guru syekh. Jadi memilih syekh dan seorang alim yang baik, kemudian tauqiruhu, kemudian memuliakannya. Artinya alim tadi. Kemudian setelah itu wa ta'addubu ma'ahu, beradab
dengan guru tersebut. Dan selanjutnya, wa ta'assi bihi dan bi akhlaqihi, ta'assi. Beruswah, berkudwah dengan akhlak daripada guru yang kita belajar dengan dia itu. Kapan? Qabla talabil ilm. Sebelum kita menuntut ilmu dari dia. Jadi, dari sini dituntunkan untuk mencari guru yang baik, yang alim. Ya, sudah tentu termasuk di sini adalah manhajnya yang paling selamat. Ya, akidahnya, manhajnya, fikihnya seluruhnya. Kemudian kita muliakan dia. Kemudian kita beradab dengan dia. Kemudian kita beruswah dengan dia. Dengan akhlaknya. Jadikan sebagai uswah dalam kehidupan kita. Sebelum kita menuntut ilmu tersebut. Dan beliau menjelaskan kepada kita. Dari judul ini. Kemudian diturunkan hadis. Dijelaskan berapa hadis oleh beliau. Pertama adalah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita. Laisa minna man lam yarham saghirana. Laisa minna. Tidak termasuk kepada kelompok dan golongan kami siapapun yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami, artinya bawah umurnya. Tidak menyayangi, tidak merahmati orang yang di bawah umurnya. Sawirana. Wa yuqir kabirana dan tidak memuliakan orang yang tua di kalangan kami. Tua di sini para jemaah rahimakumullah, penafsiran para ulama terhadap hadis ini kalau kita lihat kitab surah, surah hadis. Tua. Arti tua di sini memang tua, artinya umurnya dekat kita. Ya, kalau saya misalnya 44 tahun itu di atas saya. Di atas saya 45, 46, 47 sampai seterusnya. Itu tua. Dan ada penafsiran para ulama yang lainnya menjelaskan juga di antara itu adalah di samping tuanya ibunya. Orang nikmat, orang tua punya ilmu, punya amal. Tua dia punya ilmu dia. Itu berarti dia sudah terkumpul. Ya. Fadail pada dirinya. Fadilah pada dia, rumah pada dirinya. Tapi tua dari sisi umur juga termasuk di sini. Siapa di sini kan ada yang lebih tua daripada saya? Ya. Kalau saya sebagai dan lebih muda daripada dia, tidak menghormati dan tidak memuliakan dia, kena daripada itu. Jadi kita dalam dalam hidup bergaul juga, kita demikian memposisikan orang. Tidak sama juga seluruhnya kan. Ya mungkin kita mempergauli, bapak di sini dari ikhwah kalian, yang sepantaran dengan saya dudukkan seperti orang yang lebih tua daripada saya, enggak. Atau orang yang lebih tua daripada saya, kita dudukkan sama dengan lebih muda daripada anda. Jadi setiap hal-hal yang demikian itu ada posisi-posisinya. Lam yakin. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW sambungan hadis ini adalah ya walam ya'rif li'alimina haqqahu dan dia tidak mengetahui terhadap orang alim kita haknya. Apa hak orang alim kepada kita? Itu kita muliakan, kita hormati. Tidak ada kita disuruh untuk sujud kepada dia, tidak ada. Nah, Allah bilang tidak ada kepada rahmatullah. Atau ruku kepada dia, tidak. Atau inhina, menundukkan kepala kepada dia secara ruku, tidak. Tapi hak dia sebagai seorang alim, kita hormati dia sebagai seorang alim. Jangan kita sekali-kali bicara tentang seorang alim,
tentang perkara-perkara yang merusak baik itu kepada pribadinya, ya, atau kepada kehormatan dia, jangan. Ya, lain kalau dia seorang alim berjamaah makmullah, meleset manhajnya, menyimpang manhajnya. Kita lihat dia usulnya bagaimana. Kalau usul dia adalah usul salafi, usulnya adalah usul salafiyah, dasarnya adalah salafiyah, kemudian melenceng dia, tergelincir dia, ini tentu kita posisikan sebagaimana keadaannya sebagai alusunah wal jamaah. Kesalahannya tadi tentang apa? Itu yang kita bahas. Kalau kita mampu, kalau tidak, serahkan kepada ulama yang sebantaran dengan dia atau yang lebih tua daripada dia. Ini terutama dalam perkara-perkara perbuatan fitnah. Sebab ma'ruf di dalam para ulama kita tahu luhumul ulama masmumah. Luhum, daging para ulama itu adalah racun untuk dibicarakan. Tentang kita membicarakan seorang alim begini, 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 yang padahal bukan kita orangnya. Bukan kita orangnya. Untung lihat. Subhanallah. Ya, Syekh Utsaimin. Kita dikabarkan oleh Syekh Muhammad tentang ini. Dan beliau pernah duduk di depan Syekh Utsaimin. Dan saya juga pernah mendengar kaset langsung. Ya, daripada lekok pertemuan di antara Syekh Utsaimin rahmallahu taala dengan walidi Syekhuna Syekh Rabi'. Pernah ada pertemuan antara beliau di Jeddah, lekok di antara beliau berdua. Dihadiri oleh sahabat seperti antum sekalian ini. Ya. Jadi cuma dimulakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Syekh Utsaimin ditanya tentang perkara-perkara hizbiyah, tentang kelompok-kelompok harakah-harakah Islamiyah yang sesat dan menyesatkan dan sebagainya, di dalam majlis beliau, beliau tahwil, beliau ihalah, beliau alihkan jawaban itu, beliau berikan dan beliau sandarkan kepada Akhuna Rabi'ah, kata dia. Diberikan kepada dia kepada Syekh Rabi, kata dia, Akhuna Rabi'ah sudah berbicara tentang ini, silakan kalian baca kitab-kitabnya, silakan kalian tanya dia. Berima. Untuk lihat ulama adabnya. Jangan kita menganggap pada saat itu adalah Syekh Utsaimin tidak mampu berbicara, sangat mampu dia untuk berbicara begini itu. Apa sebab dia berbicara? Dia punya ilmu. Bagaimana? Dia bicara tentang sekutu, bicara tentang Sukarbawi, tetapi ingat, dia memberikan mengajar kepada kita dan kepada talabatul ilmi pada masa itu, inilah adab di antara para ulama. Itu dia sebab-sebab rahmat Allah. Ya? Ini adab mengajar kita. Dia lihat kepada Syekh Surudi. Walaupun dia tidak menjawab pada masa itu, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mauqifnya, lihat nih, mauqif dia, sikap dia terhadap hizbiyah dan sebagainya sama dengan Syekh Surudi, itu artinya. Ini pada makna kuat, ini pelajaran bagi kita. Ya, kalau kita tidak mampu menjawab, kita akan mencari pelajaran kepada orang yang mampu. Ini Syekh Muhammad, Ustaz Muhammad, Syekh pun cerita dengan di hadapan saya, ada Rabu yang lalu, itu saksinya itu, Ustaz Zainal, Ubrozi saksinya, ada Maman lagi saksinya. Beliau pernah mengalami demikian di majlis Syekh Utsaimin. Dan saya mendengar langsung kaset lekok dan antara Syekh Rabi dengan Syekh Utsaimin tersebut di Jeddah. Ini gimana mengikuti Allah Azza Jal, cara ulama mengajar kita di dalam perkara-perkara yang berhubungan tentang, ya, baik hizbiyah, diberikan kepada orang yang mampu berbicara, dan orang sudah bicara sudah diajarkan, berarti dia setuju. Bagaimana? Gimana mulai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu hadis yang kemudian, hadis yang lain, kita lihat di dalam silsilah Shahihah, Imam Al-Albani menjelaskan kepada kita nomor 1778. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu fi akabirina. Lihat, al-barakatu fi akabirina. Keberkatan itu berada pada orang-orang tua kita.
di Saudi sekarang subhanallah. Bukan tidak banyak ulama yang tua, banyak. Ya. Mufti sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Husain. Subhanallah ta'ala. Beliau buta, tua dia. Syekh Saleh Fauzan. Syekh Una Abad. Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ya. Kemudian Syekh Rabi'. Banyak ulama yang tua, banyak. Bukan tidak banyak, banyak. Tetapi dalam perkara-perkara melihat, dalam perkara-perkara yang berhubungan tentang penyelesaian-penyelesaian tentang fitnah, tentang hizbiyah, itu yang paling dikedepankan selalu orang tua kita, Syekh Rabi'. Selalu beliau kedepankan. Syekh Muhammad, Syekh saya bukan tidak mampu untuk berbicara. Syekh Abdullah Bukhari bukan tidak mampu untuk berbicara. Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri bukan tidak mampu, tidak mampu dia. Tapi dia menunggu orang tua berbicara. Ini cara para ulama beradab dengan orang yang lebih tua dengan dia di dalam perkara-perkara ilmu para jemaah makmullah. Kita biar dia. Nah, kita dalam mempunyai konsul-konsul para ulama. Seharusnya kita mendam-mendam bila aula untuk demikian. Bagaimana? Ini dalam perkara keberkatan terdapat di kalangan orang-orang tua kita. Selanjutnya, kemudian beliau turunkan azhar, ya. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fasadun nasi idza ja'a al-ilmu min qibali as-saghir ista'sa'a 'alaihi al-kabir. Wa salahun nasi idza ja'a al-ilmu min qibali al-kabir taba'ahu 'alaihi as-saghir. Umar bin Khattab Amir Mukminin menjelaskan kepada kita, kata beliau kepada kita, fasadun nas, rusaknya manusia, terjadinya fasad dan kerusakan di kalangan manusia itu adalah apabila datang ilmu tersebut min kibalis sawir, daripada orang-orang yang kecil, daripada orang-orang yang muda-muda. Dan as-sagir, radhiyallahu makmullah, bentuk pluralnya adalah as-sagir, dan juga maknanya diantaranya adalah ahlul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah. Itu diantara maknanya. Ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala di dalam silsilah suriha jadi dua. Fakala Nabi SAW mengatakan merida, inna min asratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asawir. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya min asratis sa'ah, sesungguhnya diantara tanda-tanda hari kiamat adalah ayyul tamasal ilmu, dituntutnya, dipelajari, dicari ilmu tersebut indal asawir, di sisi orang-orang yang kecil. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis ini dari jalan, ya, Ibnu Lahiyah, salah seorang perawi daripada beliau, ya, yang meriwayatkan hadis daripada Ibnu Lahiyah, Imam Mesir pada masa itu. Beliau menafsirkan asawir tersebut adalah ahlul bid'ah. Ini mungkin sudah sering untuk mendengarkan di para setidak kita. Subhanallah ta'ala. Ya. Artinya, ahli bid'ah. Ahli bid'ah pelaku-pelaku bid'ah, gemeng-gemeng bid'ah. Itu makna asalnya. Nah, ini masalahnya adalah daripada umur juga demikian. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Datang ilmu daripada asalnya. Sawir. Yang kibulis sawir. Orang-orang yang muda. Ista'sa'alil kabir. Ya, dia mengambil ilmu daripada orang-orang yang muda tersebut, tapi didurakan oleh orang-orang tua. Ya, dia mendurakan orang-orang yang tua. Nah, soalnya kata beliau selanjutnya, baiknya manusia tersebut, baiknya manusia itu adalah apabila datang ilmu tersebut dari sisi orang yang tua, kemudian orang yang muda mengikutinya.
letaknya. Ya, orang muda mengikut, mengikutinya. Dan selanjutnya juga daripada Amirul Mukminin kembali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, tawadhu liman allamakum wa tawadhu liman tuallimuna. Subhanallahi wa rahmatullah. Kata beliau kepada kita, tawadhu tawadhu'lah kalian. Tawadhu, sifat tawadhu radhiyallahu anhu, sifat merendahkan diri. Bukan sifat membusungkan dada. Sudah sendiri. Tawadhu'lah kalian. Ya. Terhadap, kata beliau, terhadap orang-orang yang mengajar kalian. Oleh beliau rahmatullah. Ilmu. Ya, ilmu. Kita belajar dengan seorang guru. Baik usah-usah di sini yang belajar dengan mereka. Allah berrahmatullah. Wajib bagi kita untuk tawaduk kepada dia. Baik usah-usah selain yang lainnya demikian. Tawaduk kita. Sebab ilmu berrahmatullah merupakan sadaqatun yang dariyatun yang paling terbaik. Antum kalau baca syarah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathati asya'. Apabila meninggal salah seorang manusia, terputus daripadanya seluruh amalannya kecuali tiga. Kecuali tiga yang tidak terputus daripada dia. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu tafa'u bi, yang ketiga waladun shalih yad'u lahu. Ini tiga ini. Dan yang tiga ini para jemaah Allah sebagaimana disyaratkan oleh para ulama tentang hadis yang mulia ini bahwasanya yang paling berhak mempraktikkan hadis ini dan mengamalkannya adalah ahli ilmu, para ulama. Paling berhak mereka mengamalkannya. Dan kita membayangkan sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Kita bayangkan duit aja dikeluarkan, duit. Dan itu berrahmatullah. Ilmu adalah merupakan sedekah yang paling mulia. Tidak ada tandingannya. Para ulama mewarisinya itu dia. Diberikan kepada orang oleh dia. Ilmu yang terpengaruh, ilmu diajarkan oleh dia. Terima. Waladun soleh, dia punya anak soleh, subhanallah, mendoakan dia, dia maka seluruh diri. Ilmu berada rahmatullah, mulia berada rahmatullah. Karena itu, tawaduk kita pada orang yang pernah mengajar kita. Dan tawaduk juga, kata Umar, tawaduk kalian kepada orang-orang yang kalian ajar. Ah. Pada siapa maksudnya? Padamu? Murid. Bagaimana? Kepada murid. Tawaduk juga kita. Tidak dibenarkan bagi kita untuk melecehkan, meremehkan, atau menghina, mencaci maki dan sebagainya. Tidak, jangan. Yang selalu kita menasihatinya. Nasihat. Tidak mau dia keluar rahmatullah, kemudian dia lari daripada kita karena takut nasihat sebagainya. Itu lain masalah. Ya. Tapi mending kita belajar tawaduk kepada dia. Jemaah mulai kulit Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada berita selanjutnya dari Umar radhiyallahu anhu bilah riwayat pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, qala Abdullah bin Mas'ud, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa an umala'ihim wa ulama'ihim fa idza akhaduhu min sigharihim wa sirarihim halaku. Kata beliau kepada kita, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, La yazalun nas, senantiasa manusia tersebut berada di atas kebajikan. Terus manusia itu akan berada di atas kebajikan. Kapan itu? Ketika takkala mereka mengambil ilmu tersebut dari orang-orang yang tua di kalangan mereka. Kemudian kata beliau, dari siapa lagi? Wa'an umana'ihim. Daripada umana, amin, orang yang terpercaya di kalangan mereka itu.
wa ulama'ihim, dan daripada ulama-ulama mereka. Ya, ambil ilmu daripada itu. Nah, apabila mereka mengambil dan mempelajari ilmu tersebut dari orang-orang yang kecil dari kalangan mereka, wasirarihim, dan orang-orang yang jelek dari kalangan mereka tersebut, halaku, binasa mereka. Binasa. Dunia para jemaah rahmatullah, ulama. Dan ulama para jemaah rahmatullah, seseorang tidak akan dikatakan seorang alim kecuali ada syahadatul ulama alaihi adawa alim. Kecuali ada persaksian para ulama kepada umat menunjukkan dia seorang alim. Itu dia katakan alim. Terima. Ya. Demikianlah penuntut penuntut ilmu. Kalau ulama, makruf dia penuntut ilmu. Nah, dari mereka ini kita ambil ilmu. Para ulama. Ada tuntunan dari para ulama, demikian berbeda. Terima. Nah, kemarin walaikumsalam Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau kepada kita, Qala Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas menjelaskan kepada kita. Ya. Dari berbahasa radhiyallahu anhu kepada Mas'ud bin Abbas, kata beliau, "Talabtul ilma falam ajiduhu aktsar minhu fil anfar. Fa kuntu ati ar-rajula fa as'alu anhu, fa yuqalu li ya, na'imun fa tawassadu ridai thumma taja'a." Ya, "Thumma taja'u hatta yakhruja ila adh-dhuhr." Ya, fayaqulu ya, "Bisa ma sana'ta halla a'lamtani?" Faqul, "Aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaytu hajata." Jemaah rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala. Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita, ya, saya menuntut ilmu dan ilmu itu tidak saya dapatkan lebih banyak kecuali di kalangan kaum Ansar. Ya, sebelum dia didatangi oleh dia. Ini juga rahmatullah kaidah yang makruf di kalangan Imam Malik, kita ketahui, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu kita datangi. Ada usaha kita untuk berangkat kepada dia. Kita makruf antum sudah buka mungkin dengan Ustaz Cahyo atau Ustaz Yahya Muhammad Yahya tentang permasalahan tazkiratus sami', bagaimana para ulama rihlah. Ya, safar di dalam menuntut ilmu. Jangankan ulama para jemaah makmullah, Nabi saja, Nabi Musa alaihi salatu wasallam apa tidak safar dia? Berangkat ke menuntut ilmu, dibawa oleh dia salah seorang pembantunya untuk memegang perbekalan dia yang cikal bakal sekarang jadi nabi, itu Yusuf bin Nun. Baca kisahnya dalam kitab dalam Al-Qur'an surah Kahfi. Berangkat dia. Ya, para yang ikut salaf juga demikian. Keliling dunia. Nah, sehingga berantem sekali yang kemarin. Ya, Imam Ibnu Mandah saja. Imam Ibnu Mandah, ya, berangkat daripada negerinya Asbahan. Dari Asbahan. Dari Iran sekarang itu. Berangkat menuntut ilmu. Umur 20 tahun. Pulang umur 65 tahun. Baru nikah. 65 pulangnya. Baru nikah setelah itu dia. Jadi jemaah yang mulia Allah azza wa jalla, Ibnu Abbas sendiri datang dia ke tempat orang itu. Dan kata dia, saya adalah mendatangi seseorang dari kalangan kaum Ansar tersebut yang punya ilmu dia datangi. Ya. Kemudian dikatakan kepada saya, seorang alim itu lagi tidur siang. Qailullah ulisah kita ini. Qailullah ini dia pengertian di kalangan para ulama pada rahmatullah. Yang kita lihat kita subuh salam. Qailullah ini dalam merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan Muslim Muslim dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah qilu. Ya. Qilu bainna syaitan la taqilu. Ya. Qailullah kan. Qailullah ini dikatakan tidur siang. Ada kalau para ulama menafsirkan sebelum zuhur, ada atau kalau ulama mati menafsirkan setelah zuhur. Suruh kita qailullah dan Nabi kita Muhammad SAW karena syaitan tidak pernah qailullah dia. Nah, itu apa? Pergi deh.
Didatangi oleh dia, kemudian dikatakan dia tidur. Saya bentangkan baju luar saya. Lidah itu berlimat maklumat baju luar. Dibentangkan oleh beliau. Kemudian beliau tidur dia. Di lidah disebut baju luar itu. Sampai seorang alim tadi keluar waktu zuhur. Berangkat untuk ke masjid. Fayaqul. Dia mengatakan, bisa maksumakta. Artinya alangkah jeleknya kamu lakukan perbuatan begini ya Ibn Abbas. Kenapa kamu tidak beritahukan kepada saya? Artinya beritahukan kepada saya. Ya. Beritahukan kepada saya. Fa'akulu. Kata Ibn Abbas. Aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaitu hajat. Ya. Saya ingin. Ya. Aradta an. Fa'akulu. Aradta an takhruja ilayya wa qad qadaitu hajat. Ya, saya menginginkan engkau atau engkau ingin keluar kepada saya, sungguh-sungguh saya telah menunaikan hajat engkau. Di sini para ulama dan lain dikatakan, dia menginginkan Ibnu Abbas itu, cukup mengutus orang untuk datang kepada dia, kemudian dia datangi Ibnu Abbas. Tapi dia enggak. Dia datangi alim itu. Enggak dia inginkan. Alim itu panggil oleh dia, ke rumahnya enggak. Tapi dia mendatanginya. Dan kemudian datang beliau juga mengatakan, waqala Ibnu Abbas juga mengatakan, wajadtu aktsara hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal ali min al-ansar, wallahi in kuntu la'ati ar-rajula min al-ansar fa yuqal wa na'imun. Falau syi'tu ayyukira li fa'da'ahu ya hatta yakhruja li at-tatiba bidzalika hadithahu. Dan mulai dari kata Ibnu Abbas, ya, saya mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan adalah di daerah ini. Hayyun itu daerah artinya. Kalau kita ibaratkan adalah RW atau RT gitu. Itu daerah dari kalangan kaum Ansar. Dan kata beliau demi Allah, sesungguhnya saya mendatangi seseorang dari kalangan kaum Ansar tersebut, saya datang ke rumahnya. Kemudian dikabarkan kepada saya bahwa dia tidur. Falau syi'tu ayyukawali. Kalau seandainya saya menginginkan dia dibangunkan untuk saya. Bangun dia. Karena para jemaah rahimakumullah, kita tahu. Kaum Ansar. Ya. Kaum Muhajirin dan Ansar. Sangat muliakan Ahlul Bait. Dan Ibnu Abbas termasuk Ahlul Bait. Tapi bila tidak demikian. Tidak tahu lagi. Datang beliau, dikorbankan waktunya datang, keliling dia. Ya. Fada'ahu hatta yakhruja. Saya biarkan sampai dia keluar, li'at-tatiba, supaya saya bisa memetik dan mendapatkan dengan demikian hadisnya. Artinya, dengan perilaku dia demikian, dia menginginkan hadis daripada gurunya tersebut. Jenari mudah kerana Allah Azhujil. Dalam perkara seperti ini juga, pernah saya cerita juga di majlis ini. Berapa tahun yang lalu. Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Untuk lihat. Imam Malik. Ya. Kalau kalian punya kitab An-Nubab. Di Adab Talab Al-An. Itu dijelaskan di situ. Ya. Imam Malik. Dan juga dalam kitab Syiar Orang Pala dijelaskan juga. Tentang beliau ini. Yaitu adalah mempunyai murid An-Nubab Syuh. Lihat perhatikan baik. Mempunyai murid, ya, murid dia itu, ya, dibilang kepada ulangnya, kepada pembantunya, bawa dia ini pukul dia, kata dia, bawa dia pukul dia, ya, dipukul oleh ulang dia tadi, muridnya tadi, minta hadis kepada Imam Malik, dipukul 15 kali. Setelah dipukul, dibawa ke Imam Malik. Sudah. Apa kata dia kepada Imam Malik? Saya tidak reboh ini. Gitu. Tanya Imam Malik, apa kafarahnya? Apa tembusannya? Beri syahadis 15. Tanya kafarahnya? Apa kafarahnya? Beri syahadis 15. Gitu. Diberi Imam Malik hadis 15. Saya berapa kata dia lagi?
Tambah pukulan tambah hadis kata dia. Terjemah. Tambah pukulan tambah hadis. Terjemah. Makmur Sufyan ajak seorang guru kepada muridnya dan ajak murid kepada gurunya demikian. Ya, bukan berarti dalam sisi pendidikan tu lihat. Dalam sisi pendidikan bukan berarti kita tidak boleh memukul murid. Ya, dalam keadaan ini kita tidak boleh pukul, saya pukul. Tapi tak berarti ketahuan nama Malik suruh pergi oleh dia. Ini menunjukkan juga perkara-perkara Allah di dalam kitab-kitab adab Thalabul Ilmi adalah sabar, kesabaran kita terhadap perilaku dan tingkah laku daripada seorang guru. Ya, kita perkara-perkara Allah karena menampak sesuatu daripada dia yang tidak berhubungan dengan manhaj ini, lihat ni, yang tidak berhubungan dengan manhajnya. Langsung kita caci maki atau celah atau kita tinggalkan atau kita buang jangan. Berapa banyak para jemaah para ulama di zaman dulu ya mempunyai karakteristik dan tipikal itu berbeda, tidak sama. Dan saya juga pernah cerita berandung tentang majlisnya juga, di masjidnya juga, ya tentang kisah Imam Ahmad dengan muridnya. Dan berbagai para ulama menjelaskan kepada kita kisah-kisah para ulama demikian supaya apa? Supaya kita tahu mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Dan kaedah ini kita sudah dapat. Kaedah di dalam manhaj menuntut ilmu demikian kita. Kaedah-kaedahnya, tuntunannya sudah dapat kita. Ya, ulama sudah mengajarkan begini kepada kita. Kita terima dalam adab mencari ilmu, menuntut, mencari seorang syekh, memilih seorang guru dan sebagainya. Ini adabnya. Para ulama sudah menjelaskan kepada kita di berbagai kitab, termasuk kitabnya juga, sikap-sikap kepada ahlul bidah, hizbiyin dan sebagainya. Dijelaskan mereka kepada kita. Bagaimana sikap pada hizbiyin, ahlul bidah, dan juga singkatannya di antara mereka itu mana yang awam di antara mereka, mana yang simpatisan, mana orang yang begini menurutnya, mana yang gembongnya. Juga saya diajar. Ketika kita mengajarkan ini kepada murid kita para jemaah makmullah tentang kaidah-kaidah manhajiyah tersebut, ya, tentang mawaqif tersebut, itu dijelaskan kepada murid bahwasanya nih kaidah praktek begini. Kadang-kadang di antara murid kita mungkin ada salah prakteknya, salah dia prakteknya. Salah dia prakteknya, salah dalam praktek. Tidak bisa kita salahkan langsung. Ya bisa demikian. Ya. Syekh Al-Hasan rahimahullah hadahullah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia sebelum melenceng di tahun 96-an di Jogja, di Degolan itu. Ketika lagi marak dan ributnya kritikan-kritikan Syarif Azza, Yusuf bin Isa, Hamar Faiz, Abu Nida terhadap Ja'far bin Masaid. Yang dikritik oleh mereka itu adalah perkara-perkara tatbik manhajnya, praktek daripada manhaj Ja'far pada masa itu yang mereka salahkan. Selalu mereka teori itu, kadukan kepada Syekh Al-Hasan. So, jawaban beliau di masjid Degolan itu, masjid Utsman bin Affan itu. Dan saya hadir sebab, saya hadir. Ya, kata beliau, ya sebab seseorang, ya seorang da'i, dia salah di dalam mempraktekkan manhaj. Salah dia. Ya, salah dalam praktek manhaj tersebut. 100 kali itu lebih baik daripada dia salah satu manhaj. Satu manhaj, satu kaidah manhaj. Salah dia 1 kali. 100 kali dia salah dalam prakteknya. Praktek itu salah dia. Salah dan praktekkan lalu bidang sebagai para hizbiyin. Salah dia 100 kali. Itu lebih baik daripada dia salah di dalam manhaj 1 kali. Kalau orang salah di dalam manhaj para jemaah rahmatullah, dia keluar daripada daerah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau orang salah daripada mempraktekkan manhaj itu sendiri yang dia dapatkan dari para ulama, 100 kali dan sekian kali, dia tidak keluar daripada daerah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang belum tentu mengetahui. Ya, dia keluar daripada mulut beliau. Jadi kemarin melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya,
kita menjelaskan kepada sahabat dan kepada jamaah, kepada murid kita tentang perkara-perkara ya kitab dan sunnah al-fahm istilah ya berhubungan tentang sikap mawakif dan sebagainya kepada ahlu bidah atau orang-orang yang melenceng kepada manhaj ini yang keluar pada ahlu sunnah wal jamaah. Kita jelaskan kepada mereka salah dia yang kita tunjuk langsung dia, kita jelaskan kepada dia, kita tuntut supaya dia bisa meratakan yang baik. Menuntut ilmu kepada makmullah ini sangat vital bagi kita untuk betul-betul memilih siapa guru yang kita belajar. Tidak asal-asalan saja nampak teman kita mungkin belajar pada si bulan yang tidak ma'ruf di kalangan ulama, dia seorang ulama atau seorang alim atau seorang syekh yang direkomendasi oleh para ulama untuk belajar kepada dia. Nampak oleh kita teman kita, jangan kita biarkan kita tarik dia. Kita tuntun dia kepada kebenaran. Tunjukkan ini begini. Ditanya dulu. Tanya. Ustaz, sebulan itu bagaimana? Boleh saya belajar Ustaz? Kalau satu tahu si bulan, dengan keilmuan dia, dia miliki ilmu dengan marifat yang ilmu dia tahu, bulan itu begini sebagainya. Kalau dikatakan silakan, silakan. Tapi kalau dikatakan jangan, kita tidak pernah makmum Allah. Atau kalau kita nampaknya ragu tentang Ustaz tersebut dan belum ada pembicaraan, kalau kurang kita tahu aku. Katanya lebih alim daripada ini. Begitu cara kita. Nah, gimana mulai Allah Azza wa Jalla? Lihat, kata Imam Al-Nusiri, kala Muhammad bin Sirin rahmatullah ta'ala, kata beliau, inna hadal ilma dinun. Ini mukadimah saya muslim, rahmatullah, sangat ma'ruf riwayat ini. Dan juga riwayat ini ma'ruf di kalangan, ya, di dalam diriwayat kepada Imam Malik. Rahmatullah ta'ala, kata beliau, inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita tuntut ini merupakan agama Al-Quran dan Sunnah. Itu agama para rahmat Allah. Apa kata beliau? Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Check and recheck lah kalian. Teliti oleh kalian dari mana, dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Dari siapa kalian mempelajari din kalian itu, dari siapa. Tidak asal-asalan ini. Kemudian kita pada pembahasan yang lalu. Bukan asal nampak Ustaz. Dia buka Fathul Majid Ustaz. Fathul Majid buka oleh dia secara kitab Tauhid. Duduk Ustaz. Tidak demikian merahmat Allah. Hatta dia buka Fathul Majid. Hatta kitab Tauhid buka oleh dia. Hatta Kasus Subhan buka oleh dia. Hatta Suluh Salafah buka oleh dia. Perlu kita tahu itu Ustaznya bagaimana. Ya. Siapa yang merekomendasi dia. Ya, manhajnya bagaimana, akidahnya bagaimana, perlu kita ketahui. Tidak asal nampak kita dengan subhat orang mengatakan sama kita Ustaz, bukan sama di sini para jemaah rahimakumullah. Bisa kita katakan demikian, ya, sama tapi tidak serupa. Itu bisa dengan para jemaah rahimakumullah. Itu lihat, tapi sama yang kita pakainya. Ya, sama yang kita. Hizbin, suruhin, sama yang kita pakainya. Sama enggak serupa sebab beda dia. Ya, manhaj dia membedakan dia. Faham dari pemahaman dari dan muwafiq kepada bid'ah itu nampak perbedaannya. Ini sudah saya jelaskan beberapa yang lalu. Bagaimana? Ini yang penting kita dalam perkara ilmu tersebut. Check and recheck. Belajar kita untuk meneliti. Ya, artinya mengambil ilmu itu betul-betul sebab berhubungan dengan keselamatan akidah kita. Din kita yang akan kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat para rahmatullah Allah. Tidak salah-salah. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, qala Ibnu Wahab rahimallahu taala, ma ta'allamtu min adri malikin afdhal min ilmihi. Imam Ibnu Wahab, murid dari Imam Malik mengatakan pada kita, ma ta'allamtu min adri malikin. Apa-apa yang saya pelajari daripada adab Imam Malik. Daripada adab Imam Malik yang saya pelajari itu lebih afdol daripada ilmu yang saya dapatkan daripada dia. Tapi sini kita lihat adab gurunya. Bagaimana? Ini kelebihan. Talaqqi menuntut ilmu di hadapan para ulama. Duduk di depan para ulama. Duduk di majelis para ulama itu kelebihannya. Ya, kita tahu ilmu dari dia. Adabnya bagaimana, duduknya menyampaikan bagaimana,
dia menyajikan materi itu bagaimana, dia menjawab pertanyaan orang bagaimana, fatwanya bagaimana, itu nampak serupa di makhluk Allah. Hai'ahnya, penampilannya bagaimana, itu dipelajari dalam perkara hal yang demikian para ulama tersebut. Itu maka salah satu ya syarat daripada menteri ilmu adalah pelaki syafahiyan langsung dari mulut ulama itu didengarkan. Gak usah didak aja dia. Ya. Gak usah. Usah didak aja, enggak. Tetapi kalau dia sudah mumpuni, sudah memiliki kemampuan dan sebagainya, mampu dia. Ya, dan sudah pernah dia belajar dengan para ulama, kemudian dia otodidak atau telaki atau membaca buku dan sebagainya, kiro'ah dia, tidak masalah, karena sudah ada dasar dia. Tapi kalau tidak ada dasar para makhluk, jangan, nanti akan digiring, dibimbing oleh dia, na'ur dia dengan syaitan, syaitan akan menggiring dia, sehingga timbul pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat yang ilmeh, pendapat yang perkara-perkara yang sebenarnya prinsip, karena tidak ada bimbingan akhirnya rusak dia. Kemudian beliau nukilkan juga kepada kita Syekh Rehan wallahu taala perkataan daripada Qara Idris Ibnu Abdul Hakim Abdul Karim rahimallahu taala qala khala. Kata beliau, ja'ani Ahmad bin Hanbal yasma'u haditha Abi Awana. Fajasatu an arfa'ahu fa'aba wa qala la ajlisu illa baina yadayhi. Umirna anna tawadha'a liman nata'allam minhu. Kata beliau kepada kita, ya, Idris bin Abdul Karim rahimahullah ta'ala berkata, ya, Berkata khalaf. Nama ulama juga, telah datang kepada saya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ma'ruf kita pada rahmatullah. Ya, seperti yang saya jelaskan awalnya oleh majlis kemarin itu, ya, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, ya, merupakan penentu, penentu akidah umat di hari ini. Ya, kita ulang sedikit, Imam Ahmad bin Hanbal adalah merupakan ulama penentu akidah umat di hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan fadilah kepada beliau di dalam memperjuangkan sifatul kalam, kalamullah Al-Quran. Bagaimana? Dengan mengorbankan diri beliau, ya, mengorbankan jasad beliau dipukul, dipenjara, dan sebagainya, dilesut. Beliau biarkan, ya, ditahan untuk berwudu dan sebagainya. Beliau biarkan berani rahmatullah. Dan itu bukan sebentar. Tiga masa kekhalifahan untuk dia. Ini apa dengan mempertahankan prinsip? Dan prinsip sini adalah manhaj. Manhaj dari sisi apa? Dari sisi akidah. Ya, manhajus salat di dalam perkara akidah. Akidah apa? Asma'ul Husna. Artinya pemahaman salat di dalam memahami asma'ul sifat Allah Azza wa Jalla. Tentang sifatul kalam, tentang kalamullah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau seandainya beliau pada masa itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mengucapkan dan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, seluruh kita pada hari ini sebab rahmatullah akan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi karena beliau mempertahankan itu dan mengatakan kalamullah minhu bada ulai yaud, dia berbicara dan akan kembali kepada dia. Sampai hari ini alhamdulillah selamat akidah umat. Dan kita juga mempelajari dari sisi pemahaman salaf dan akidah salaf adalah kalamullah. Itu manhaj para rahmatullah, manhaj dalam memahami akidah, manhaj dalam memahami fikih, manhaj dalam memahami masalah hadis, manhaj dalam memahami tafsir. Seluruh cabang ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu kembali kepada manhaj pemahaman tadi. Ya, yang kita menganggap, ya, kita katakan ini kita manhaj dan sebagainya, bukan berarti ini mempersempit di sini, enggak. Antum lihat judul kita ini saja terjemah makmullah, lebih bermanfur, anil qawlin ma'fur, fila atiqadi wa sunnah. Fila atiqad, di dalam atiqad keyakinan itu, wa sunnah, sunnah adalah tariqah, cara. Dan kita malah dikarang para ulama juga demikian. Bukan berarti manah-manah itu adalah orang mengatakan manhaj-manhaj. Bukan maksudnya di sini mempersempit, nah. Tapi di dalam memahami fikih manhaj salat dengan metode salat, memahami hadis dengan metode salat,
memahami tafsir dengan metode salaf, dengan manhaj salaf, memahami akidah metode salaf, ya, seluruhnya kembali kepada manhaj salaf tadi. Soalnya kadang-kadang terbayang metropini di dalam kita, ya, kalau orang atau seorang asatidzah atau seorang dai atau para ulama, seorang ulama menyampaikan kitab manhaj begini, yang terbayang oleh kita, oh, kitab manhaj. Seluruhnya Pak Imam Rahmatullah tentang sunnah, soal Quran dan sunnah isinya, ada nggak? Ya, baik kita manhaj, haji bang bidan misalnya atau ini, ya, atau kita kitab yang lain, para Imam Rahmatullah kita busyariah, ibana kubro, ya, atau la nikai kita beliau, seluruhnya tentang ayat dan hadis, ada yang lain. Nah, Imam Ahmad datang kepada beliau di situ, kata beliau, datang Imam Ahmad, yasma hadis Abi Awana, ya, dia mendengarkan hadis Abi Awana, fajatahatu anarfa'ahu, saya bersungguh-sungguh untuk memuliakan dia, mengangkatnya supaya duduk di kursi para jemaah rahmatullah, fa'aba, beliau enggan. Qala, kata beliau, la ajlisu illa baina yadayk, saya tidak akan duduk kecuali di depan engkau ya khalaf. Supaya rahmatullah ulama, dengar ulama, saya tidak akan duduk kecuali di depan engkau, di depan engkau. Umirna, kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, anna tawadha'a liman nata'allam, anna tawadha'a liman nata'allam, kami diperintahkan untuk tawadhu terhadap orang-orang yang kami belajar dengannya. Kemudian juga qala Abu Bakar ibn Mutawwi'i, ya rahmallahu ta'ala, kata beliau, ikhtalaftu ila Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal, saya mendatangi Imam Ahmad. Ikhtalaf itu artinya ziyaban wa iyaban, terus datang ke majelisnya. Saya datang ke majelis Imam Ahmad, itnatai asyrata senatan, 12 tahun. Saya datang ke majelis Imam Ahmad, datang ke majelisnya 12 tahun. Sementara Imam Ahmad sedang membacakan musnad, lihat nih, sedang membacakan musnad kepada anak-anak beliau. Maksudnya Imam Ahmad. Ya. Fama katabtu minhu haditsan wahidan, lihat nih. Saya tidak pernah menulis selama 12 tahun belajar dengan beliau itu di majelisnya, ketika dia membacakan musnad kepada anak-anaknya, satu pun hadis tidak pernah saya tulis. Innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi wa adabihi, hanya saya melihat kepada hadihi, tuntunan Imam Ahmad, akhlaknya dan adabnya. Ini yang saya perhatikan dari dia, katanya. Bagaimana? Tarekohnya, caranya, tuntunannya, kemudian akhlaknya, dan kemudian adalah adabnya. Lalu, Bismillahirrahmanirrahim, guru demikian. Serahalim kita belajar demikian. Bagaimana? Dan yang pula kita anggap di sini, dari sisi adab, Bismillahirrahmanirrahim, ya, kalau nampak kita seorang da'i atau seorang ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, mungkin kalau duduk seperti kursi ini, kita ingat kakinya oleh dia. Yang kita anggap, oh, ustaz ini kurang beradab nih, kakinya ada kursi. Nah, ini tidak mengerti tentang adab itu. Ya, itu adab timur bagi makmullah. Bukan adab, itu adat namanya. Ya, para ulama bagi makmullah dalam mengajar, itu adalah syabat. Rahmatullah ta'ala. Masjid Haram Madinah ngajar, ya, kabar terakhir kita berita daripada Ustaz Zaki Muwara mengatakan sudah selesai, sudah memajahnya itu bersita Raja Umar, karena kaki beliau ada kursi di Tarabuak bersila dia, saya gak ada turunkan itu biasa para jemaah ulama. Dan saya belajar sama Syekh Muhammad juga demikian, Syekh Rabi juga demikian. Jangan dianggap itu tidak ada adab. Kita di kalangan kita ini mengukur adab dengan ini ya, dengan hati, bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kita mengukur adab itu. Melihat adab seseorang dengan hatinya, perasaan,
Bukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi rahmat Allah, ukuran ada ke Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, kemudian juga qala Hasan bin Ismail rahimallahu taala sami'tu Abi yaqul kana yajtami'u fi majlis Ahmad zuha wa khamsati ala. Kata beliau kepada kita, berkumpul orang di majlis Imam Ahmad, artinya hadir di majlis beliau, lebih daripada 5000 orang. Lebih daripada 5000 orang rahimakumullah. Ya, aw yazidun 5000 atau lebih. Aqallu min khamsi mi'atin yaktubuna. Ya. Kata beliau aqallu min khamsi mi'atin yaktubuna wal baquna yata'allamuna min husn al adab wa husn al sam. Kurang daripada 500 orang, 5000 orang tadi atau lebih, itu seluruhnya hadir 5000 tersebut atau lebih. Kurang daripada 500 orang menulis. Kurang daripada 500 menulis hadis itu. Tulis oleh dia. Yang 4500 lebih dari rahmatullah. Tidak ada menulis. Yang diperhatikan oleh dia mempelajari pada imam tersebut tentang husnul adab. Bagaimana adabnya Imam Ahmad. Bagaimana penampilan, pembawaan, sikap dan sifat ya daripada Imam Ahmad tersebut. Akhlaknya bagaimana? Terpelajari oleh mereka. Yang kurang daripada 500 sering dapat. Yang lebih daripada 4000 orang dari 4500 sekarang ramah Allah. Ya perhatikan bagaimana Imam Ahmad. Bagaimana? Subhanallah perhatikan rahmat Allah. Hal demikian kita lihat, kita saksikan daripada para ulama yang kita belajar dengan dia. Ya. Ya perhatikan gitu. Itu bukan sunnah apa yang rahmatullahi wa ta'ala kepada kita. Tidak seluruhnya orang mungkin menulis. Tapi yang diambil oleh adab dia tadi. Bagaimana? Ini penjelasan beliau kepada kita dalam perkara cara-cara memilih dan menuntut ilmu tersebut kepada ulama tersebut. Sambil kita memuliakan dia. Kemudian kita berkuduah dengan dia. Kemudian kita menghormati dia sebelum kita mempelajar ilmu dari dia. Dan kita tahu para ulama rahimahumullah adalah merupakan mir'ah, kaca bagi para muridnya dan para umatnya. Antum lihat Imam Ahmad juga, Abdullah Mubarak, antum lihat Abdullah Mubarak ya, ketika datang ke Baghdad, datang dari jauh para rahimahumullah, dilihat oleh istrinya Harun al-Rashid pada masa itu ya, bertembangan debu ke atas. Ya, gubar. Tak nampak orang tu. Padahal itu di belakangnya jalan ribuan manusia. Karena tadi ingin mempelajari ilmu dan adab daripada Imam Abdullah Mubarak tadi. Dituntut diikuti oleh dia. Para ulama subhanallah demikian sampai hari ini kita lihat. Di mana anda melihat para ulama yang tidak dikerumuni oleh umat. Syekh Rabi saja kita kata mbak beliau dikerumuni. Ya, sahabat juga demikian. Para ulama dimanapun. Merupakan adalah kuduah daripada umat tersebut. Ini sangat penting bagi kita berani rahmatullah kita perhatikan. Jangan sekali-kali kita lisan dan lidah kita berbicara jelek kepada seorang alim. Jangan sekali. Jaga. Jaga berani rahmatullah. Jaga lisan kita. Bajemaah. Allah alim sholat. Sampai sini aja. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. InsyaAllah ta'ala ketua menjawabnya. Kata beliau. Setara apa hukumnya seorang guru yang melempar muridnya dengan Al-Quran. Jangan. Jangan berani rahmatullah. Jangan. Jangan sekali kita melakukan demikian. Ya. Kalau kita kesal dengan murid, ima kita pukul dengan pemukul yang tidak mubarrah. Yang tidak berbekas kepada dirinya. Mungkin telapak kakinya atau telapak tangannya. Hal-hal yang tidak merusak kepadanya. Dan jangan sekali kita memakai ayat Allah Azza wa Jalla untuk dilemparkan. Jangan. Dan kepada guru mungkin ada emosi sebagainya. Dan murid juga harus jaga berani rahmatullah. Di sini kita juga harus paham. Guru demikian, demikian sikapnya demikian. Harus kita bisa menjaga diri kepada dia. Ya. Afwan Ustaz mau tanya. Apakah Yazid Jawas atau Hakim Abdad sudah kembali ke manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Sepanjang pengetahuan sampai hari ini belum.
Sepenuh pengetahuan saya sampai hari ini belum ada menunjukkan kepada kita mereka kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka ibtida' kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, selagi mereka tidak meninggalkan muamalah dengan para hizbiyyin, ya, tubiyyin, suruyyin, bada'iyyin, para jemaah rahimakumullah, ya, belum nampak realnya dia kembali kepada manhaj tersebut. Apakah boleh ta'lim dengan mereka? Tidak. Jangan ta'lim dengan mereka, para jemaah rahimakumullah. Yang mencela-mencela itu para ustaz salafin banyak, kenapa kalian dengan dia? Ya, kalau orang yang ta'lim dengan kita, apa mau silakan. Assalamualaikum, mudah-mudahan taubat ya. Ya. Jika orang awam bertanya apakah boleh kita anjurkan untuk ta'lim kepada mereka berdua, tidak. Ustaz salafin banyak sebab. Kenapa kita tidak cukup ustaz salafin aja? Ya, ustaz salaf banyak. Dari Yaman melihat pulang banyak. Dari Madinah, alhamdulillah ada juga. Ya, walaupun tidak sebanyak dari Yaman. Tapi ada perasaan kita gitu. Kenapa kita kepada mereka mencari ilmu? Tidak cukup ilmu dengan ustaz salafin apa? Ya, ustaz-ustaz. Manakah yang lebih utama belajar tauhid atau belajar manhaj? Kepada ustaz-ustaz salafin insyaallah taala kalian belajar manhaj, belajar akidah kepada mereka insyaallah taala berkah hidup kita, selamat manhaj kita. Selagi ustaz-ustaz tersebut adalah ustaz yang tahu para ulama kepada dia tentang manhajnya, akidahnya, insyaallah belajar kalian kepada dia. Ya ustaz-ustaz di sini terlihat ada dari Jakarta Ustaz Muhammad. Muhammad sendirinya alhamdulillah masih berkiprah di Yatisab. Dan saya sangat menganjurkan kepada kalian untuk menghadiri majlis dia. Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad adalah termasuk orang-orang yang berkiprah awal dalam dakwah sebab. Ya, orang yang tahu sejarah dakwah. Orang yang tahu sejarah Sofwa, tahu sejarah Turaq, mengalami peran dengan mereka sampai hari ini. InsyaAllah Ta'ala belajar dengan dia, duduk majlisnya sepada dengan ilmu-ilmu yang beliau berikan. InsyaAllah Ta'ala berkah kembali kepada hadis tadi. Ya, al-barakatu fi akabirikum. Keberkatan itu berada pada orang-orang tua kalian. Alhamdulillah. Allah alam bisawab. Isya, ini kita soal isya, insyaAllah. Di sini aja. Ada nanya enggak? Ada nanya? Ah, malu apa? Kalau enggak ada ya betul di sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukur, la ilaha illallah, syukur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.